lagi sama aku Edita Carla di Easy Share. Aku sempat baca komen di video aku, ada yang minta aku untuk buat video What's in my campus bag. Sebenarnya buat yang belum tahu, aku udah lulus kuliah. Nah, takutnya beberapa dari kalian itu mengira kalau aku masih kuliah. Padahal aku udah lulus. Tapi berhubung ada komen itu, aku pikir kayaknya lucu juga ya aku bikin video tentang barang-barang apa aja yang aku bawa dulu waktu kuliah. Tas yang biasa aku pakai itu seperti ini. Aku biasanya bawa tas ransel ke kampus. Kenapa? Karena bawaan aku juga lumayan banyak. Tapi itu tergantung mata kuliahnya ya. Tergantung mata kuliah di hari tersebut. Kalau lagi banyak, ya aku pakai ransel. Tapi kalau enggak, bawaan yang terlalu banyak pun aku lebih pilih enggak bawa tas sama sekali. Kalau ke kampus itu aku jarang banget pakai tas-tas cantik itu. Alasannya, aku itu kan tiap hari lebih sering pakai ojek pulang pergi. Jadi menurut aku sih lebih gampang dan lebih praktis pakai tas ransel. Selanjutnya yang aku suka bawa adalah tempat pensil. Mungkin tempat pensil ini berbeda dari tempat pensil kebanyakan orang. Tapi terserah ya kalian mau pakai yang sama kayak aku atau enggak. Aku pakai ini karena dia banyak storage-nya dan aku butuh ini banget. Itu sih lebih enak aja gitu kak, pas ngambil-ngambilnya, pas kita butuh pensil apa atau bolpen apa atau drawing pen atau apa, itu udah kelihatan semuanya. Selanjutnya ada ini. Ini sebenarnya tempat aku simpan alat-alat warna kayak marker-marker gitu, fine color. Kadang aku masukin juga ke sini pensil warna supaya aku nggak usah bawa terlalu banyak barang. Ini aku nggak bawa tiap hari juga sih. Ini biasanya aku bawa kalau ada pelajaran yang kalau ada mata kuliah yang membutuhkan gambar-gambar pasti harus diwarnain, jadi aku bawa ini. Buku catatan ini tuh lebih gampang dibuka tutup. Misalnya kan pasti suka disuruh tuh keluarin satu kertas. Ini bisa gampang. Dan ini aku pakai buat nyatet semua mata kuliah. Jadi nggak perlu banyak notes. Oh ya, di sini juga aku catat semua tugas-tugas yang harus aku kerjakan. Oh ya, sebenarnya aku ada satu lagi binder. Kadang-kadang itu membantu aku di saat aku lagi malas bawa tas. Biasanya aku tuh bawa binder itu kalau mata kuliahnya nggak ribet. Maksudnya gimana ya? Selanjutnya ada ini. Ini map aku yang biasa aku bawa. Ini buat simpen kertas-kertas, mau kertas kosong atau kertas asistensi segala macam. Ini file yang aku butuhkan untuk asistensi ada di sini semuanya. Tuh fotokopian-fotokopian juga aku taruh di situ biar nggak lecek. Kadang-kadang aku juga bawa buku-buku besar gitu, buku-buku bacaan, buku khusus untuk interior. Tapi karena bukunya besar, jadi aku biasa nggak masukin ke dalam tas. Aku bawa-bawa aja, kayak di aku bawa biasa aja. Lalu buku sketsa. Di buku ini itu aku biasanya gambar-gambar semua tugas-tugas. Terutama ini tuh untuk mata kuliah studio desain interior. Nah, si buku sketsa ini tuh berfungsi untuk mencatat semua progres yang udah kita lakukan di pelajaran itu. Jadi progres kita itu bisa kelihatan di buku sketsa ini. Kayak misalnya kita gambar sketsa. Misalnya kita mau apa? Sketsa kayak coret-coret. Kayak misalnya kita mau coret-coret buat denah atau apapun, itu bisa di situ semuanya. Dan buku ini itu yang nanti akhirnya akan diperlihatkan ke dosen.
Ini juga bisa sebagai buku asistensi. Lalu ada tisu. Aku suka bawa tisu, kenapa? Karena rata-rata kelas yang aku dapat itu jamnya selalu jam pagi. Dan biasanya tiap pagi itu aku selalu bersin-bersin. Tuh, jadi buat buang ikut, aku selalu sedia tisu. Tapi itu juga bisa berfungsi untuk yang lainnya ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah masker. Kenapa aku bilang gak kalah penting? Karena biasanya kalau aku begadang ngerjain tugas, besoknya masuk pagi-pagi, itu kadang aku gak sempet mandi. Nah, masker ini tuh sangat membantu aku kalau aku habis begadang terus gak sempet mandi besoknya. Biasanya aku pakai masker ini untuk menutupi kedekilan dan kejorokan aku. Ini buat tempat kacamata aku. Lalu ada earphone. Biasanya aku pakai kalau lagi kerjain tugas di kampus gitu, membutuhkan ketenangan. Terus aku suka dengerin lagu-lagu gitu biar bisa bikin aku konsentrasi. Lalu ada laptop dan charger. Bawa laptop itu tergantung dari mata kuliahnya juga. Juga ada HP dan chargernya. Terus aku juga suka bawa dompet. Ini penting untuk menyimpan uang kita. Iyalah ya, karena kadang-kadang kita bisa tiba-tiba membutuhkan uang buat fotokopi, buat beli barang-barang yang tidak terduga. Jadi jangan lupa bawa dompet beserta uangnya. Aku suka bawa botol minum, karena selain minum itu penting, bawa botol minum dari rumah itu sangat membantu mengurangi pengeluaran dalam membeli minuman. Semoga teman-teman jadi punya gambaran tentang barang-barang apa aja yang biasa dibawa anak-anak jurusan desain interior ke kampus. Oh ya, barang yang aku bawa itu belum tentu bisa jadikan patokan ya, karena tiap orang kan beda-beda. Jadi pasti bawaannya juga beda-beda. Cuma kurang lebih yang aku bawa ya seperti itu. Nah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Oh iya, aku berencana untuk buat isi challenge di channel aku. Dan aku pengen kalian yang tentuin challenge-nya apa. Tapi, ada tapinya ya. Challenge-nya harus berhubungan dengan desain atau seni. Jangan yang aneh-aneh ya. Kalian bisa tulis challenge-nya di kolom komentar di video aku ini. Dan aku akan pilih satu pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari aku. Jangan lupa ikutan ya.